adalah fair and lovely. Untuk ini benar sistem bisa menggunakan fair and lovely yang saset. Oke. Tuangkan sini secukupnya fair and lovely. Oh, mak sudah habis. Oke, Bunda Sister, kemudian tambahkan dengan baby oil. Untuk ini saya gunakan Cousins. Bunda Sister bisa menggunakan merek baby oil lain. Kita tambahkan aja sini dengan 2 sendok teh penuh baby oil. Kemudian banyak kita aduk-aduk. Oke, setelah banyak teraduk rata, kita akan tambahkan dengan jeruk nipis. Oke, tambahkan sini. Kemudian bahan ini kita aduk lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai bahannya tercampur rata, Bunda Sister. Oke, setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Oke, jadi setelah bahannya tercampur rata akan terlihat seperti ini. Setelah ini Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, memudarkan flek-flek hitam dan bekas-bekas jerawat, dan menggloingkan kulit yang kusam. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, diamkan semalaman, paginya baru dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, glowing kinclong, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Jika bahan ini tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 10 hari. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.